Throughout my life. The Ten Rings gave our family power. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings adalah instalasi terbaru yang menjadi bagian Marvel Cinematic Universe fase 4. Film yang disutradarai Destin Daniel Cretton ini banyak diisi wajah-wajah Asia, yaitu Simu Liu, Aquafina, Tony Lung, Michelle Yeoh, Ben Kingsley, dan lain-lain. Film ini menceritakan kisah origin Sang Chi yang diperankan oleh Simu Liu. Ia berseteru dengan sang ayah, Wen Wu, yang diperankan Tony Leung. Wen Wu sendiri memiliki kisah masa lalu yang panjang. Dan dialah sebenarnya The Mandarin yang pernah disebut-sebut di film Marvel sebelumnya. Perbedaan ideologi membuat Sang Chi dan Wen Wu harus berseberangan. Wen Wu yang ambisius berusaha menguasai dunia dan menghidupkan kembali mendiang istrinya. Sedangkan sifat heroisme yang tumbuh di diri Sang Chi membuatnya harus mencegah tindakan Sang Ayah karena berpotensi menghancurkan dunia. Film Sang Chi and the Legend of the Ten Rings merupakan film ke-25 dari semesta MCU. Kalau di Iron Man 3, kita di-prank habis-habisan oleh Marvel dengan menampilkan sosok Mandarin abal-abal yang notabene adalah Trevor Slattery yang masih tetap diperankan Ben Kingsley dengan rambut gondrongnya. Di film Shang-Chi, penonton bakal dihadapkan pada sosok Mandarin yang sebenarnya, sosok asli yang lebih bengis dan tetap memiliki rasa simpati. Hubungan Wenwu dan Shang-Chi menjadi jantung dari film ini. Dialog-dialog yang muncul di beberapa adegan serta laga kungfu di antara keduanya cukup dalam dan penuh makna. Penonton bakal melihat betapa rumitnya hubungan Wenwu dan Sangchi pasca kematian sang ibu. Yang cukup unik, Sangchi maupun Wenwu sebenarnya tidak membenci satu sama lain. Namun justru sebaliknya, masih ada value tentang bagaimana menjadi manusia yang bisa respect satu sama lain. Dan yang menariknya lagi, mereka tahu betul bahwa jalan mereka masing-masing tak lagi berkesinambungan, malah bisa dibilang terlalu personal sehingga hanya pertarungan hidup atau mati yang bisa memulihkannya kembali. Jujur, saya lebih bisa menikmati kisah pergolakan batin di antara Sang-Chi dengan Wenwu ketimbang hubungan Sang-Chi dengan Katy, teman sejak kecilnya yang diperankan Aquafina. Aquafina di sini berperan sebagai dirinya sendiri celotehnya, guyonannya dan sebagainya, ya seperti yang pernah kita lihat di film-film Aquafina yang lain. Simu Liu yang ternyata dulunya model stok foto terlihat pas memerankan Sang-Chi, apalagi kemampuan bela dirinya juga mumpuni. Tapi tentu saja yang membuat film Sang-Chi menjadi bersinar adalah kehadiran Tony Leung yang memerankan sosok Wenwu, salah satu aktor paling harismatik dan salah satu yang terbaik di dunia. Tony Lung mampu mencurahkan emosinya sehingga sebagai penonton saya terbawa suasana untuk turut berduka dan merasakan kepedihannya. Kegagalannya sebagai sosok ayah mampu dia tuangkan dengan segala ekspresinya. Nama besar yang hadir antara lain Michelle Yeoh yang menjadi sosok mentor dan Ben Kingsley yang menjadi komedian karena tingkah-tingkah konyolnya. Apresiasi juga saya tujukan untuk action koreografi film ini. Adegan pertarungan berbeda dari aksi film-film Marvel yang lain, bahkan film Hollywood pada umumnya, jika film lain mengandalkan editing yang super cepat, sang chi tidak butuh itu. Film ini banyak menampilkan adegan duel dengan sudut lebar sehingga penonton bisa menikmatinya secara lengkap, gerakan awal sampai akhir. Gambar-gambarnya pun cukup indah dan puitis, terutama saat sang chi berlatih bersama Michelle Yeoh. Adegan itu mengingatkan saya pada gambar-gambar magis film hero-nya Zhang Zimo yang juga dibintangi oleh Tony Leung. Adegan laga di Sang Chi begitu beringas, menghentak, dan intens. Ada banyak homage ke film Wuxia dan action Hong Kong 90-an. Sulit untuk tidak memikirkan aksi Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen, dan Sammo Hung menantang maut zaman dulu ketika menonton Sang Chi. Meski ini adalah film superhero Asia pertama yang diproduksi Marvel, ceritanya masih tetap Marvel banget. Guyonan-guyonannya, easter egg, kisahnya juga cenderung ringan. Film ini juga masih mengeksotiskan negeri yang jauh dari Amerika. Pertarungan akhir juga masih melibatkan deus ex machina, intervensi tangan tak terlihat, atau ketiba-tibaan yang menyebabkan sang musuh kalah. Sayang sekali. Dan kalau dilihat secara garis besar, kisah ini juga tak jauh beda dengan petualangan Raya and the Last Dragon, seolah menjadi tipikal kisah perjalanan hero oriental. Meski begitu, seperti Raya, kita tetap perlu merayakan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings karena representasi Asia di sana. Tapi jujur, saya sendiri lebih tertarik kisah Wenwu alias The Mandarin selama ribuan tahun mengalahkan lawan-lawannya mungkin kelak kisahnya akan diceritakan tersendiri. Demikian video reaksi dari film Sangchi chi and the Legend of Ten Rings yang sedang tayang di bioskop. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Pantau terus akun sosial media Sinemalogi. Salam Sinema dan bye-bye.